Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Palestina terkini kembali hadir di hadapan Anda. Edisi Kamis 17 Februari 2022 yang akan menghadirkan berita terhangat, terpercaya, dan teraktual bersama saya, Wadil Muqaddas Itua. Kita awali kabar hari ini dari kota Hebron. Penjajah Israel terus menggenjarkan proyek Yahudisasinya, termasuk di Masjid Ibrahimi. Masjid tersebut telah menjadi sasaran Yahudisasi dengan pembangunan sejumlah fasilitas-fasilitas yang memudahkan masuknya pemukim penjajah Israel ke masjid. Selain itu, beberapa sisi masjid juga dirubah agar semakin mendekati bentuk sinagog Yahudi. Direktur Departemen Agama Palestina di Hebron, Sheikh Jamal Abu Aram mengatakan, otoritas penjajah Israel terus melanjutkan proyek Yahudisasi di Masjid Ibrahimi dengan tujuan untuk melayani pemukim ilegal Israel yang akan beribadah di dalamnya. Hal ini ia katakan dalam sebuah wawancara dengan media lokal pada hari Rabu kemarin. Ia menjelaskan, otoritas penjajah Israel bahkan telah memasang tangga yang baru setelah sebelumnya membongkar tangga yang lama untuk memudahkan akses pemukim ilegal Israel ke sebuah tempat di sisi timur masjid, di mana mereka melakukan ritual Talmudiah. Ia menekankan, otoritas penjajah Israel terus merencanakan proyek Yahudisasi bertahap di masjid dengan mengubah tampilannya menjadi mirip dengan sinagog. Selain itu, ditambahkan juga fasilitas-fasilitas pendukung guna mempermudah pemukim penjajah Israel masuk ke masjid. Di akhir wawancara, Syekh Jamal memperingatkan langkah-langkah yang telah dijalankan oleh otoritas penjajah Israel, termasuk baru-baru ini pendirian tenda, bertentangan dengan keputusan UNESCO yang memasukkan Masjid Ibrahimi sebagai warisan dunia. Ia berharap masyarakat internasional segera mengambil langkah untuk menghentikan proyek Yahudisasi ini. Pemirsa KNRP TV, praktek penghancuran fasilitas milik warga Palestina oleh penjajah Israel masih kerap dilakukan. Penghancuran juga menargetkan sekolah-sekolah Palestina yang berada di zona C, tepi barat. Baru-baru ini, penjajah Israel memberikan peringatan penghancuran kepada sekolah Ra'as Al-Tin dengan dalih tidak memiliki izin untuk mendirikan bangunan. Pihak berwenang penjajah Israel memberikan surat peringatan pembongkaran kepada sekolah Ra'as Al-Tin di tepi barat dengan dalih tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Surat tersebut diberikan kepada pihak sekolah pada hari Rabu kemarin. Kementerian Pendidikan Palestina dalam sebuah pernyataannya mengutuk keputusan tersebut, seraya mengatakan bahwa hal ini menjadi pelanggaran berkelanjutan terhadap lembaga pendidikan dengan menargetkan sekolah-sekolah di daerah yang diklasifikasikan sebagai zona C. Kementerian Pendidikan menjelaskan, sekolah Ra'as Al-Tin memiliki 44 orang siswa dan menjadi salah satu sekolah bagi sejumlah komunitas Baduy. Sekolah tersebut didirikan pada pertengahan tahun 2021. Di akhir pernyataan, Kementerian Pendidikan meminta kepada lembaga internasional dan hak asasi manusia untuk mengambil peran terhadap pelanggaran penjajah Israel yang terus berlanjut, serta memberikan perlindungan bagi anak-anak Palestina khususnya di sektor pendidikan. Beranjak ke kabar terakhir, penjajah Israel terus menguatkan penjajahannya di tepi barat. Hal ini ditandai dengan penghancuran rumah milik warga Palestina. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengomentari hal tersebut dengan meminta kepada Israel untuk menghentikan penghancuran rumah warga Palestina. PBB menilai penghancuran rumah Palestina akan memperkeruh situasi di Palestina. Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta kepada Israel untuk mengakhiri kebijakan penghancuran rumah-rumah warga Palestina di tepi barat terjajah, termasuk Al-Quds Timur dan distrik Sheikh Jarrah. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephen Dujarric, pada konferensi pers di kantor pusat PBB New York. Dujarric mengatakan, PBB dengan cermat mengikuti perkembangan situasi di distrik Sheikh Jarrah, termasuk kemungkinan pengusiran warga Palestina dari rumah mereka. PBB terus menyuruhkan kepada otoritas Israel untuk segera mengakhiri kebijakan penghancuran rumah warga Palestina, baik di distrik Sheikh Jarrah maupun di daerah lainnya. Sebelumnya, sejak hari Ahad kemarin, distrik Sheikh Jarrah menjadi tempat konfrontasi antara warga Palestina dengan pasukan penjajah Israel dan pemukim ilegal Israel. Akibat seorang anggota parlemen penjajah Israel, Ben Gvir, menyerbu distrik dan mendirikan kantor di tanah Palestina. Kabar terakhir tadi menjadi kabar penutup program Kabar Palestina Terkini hari ini. Saya Wadil Muqaddas Itua, mewakili kru KNRP TV yang bertugas, mohon undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, ikuti program vaksinasi,
dan terapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas atau interaksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.